khasnya tuh bagus banget. Jadi ini yang signature gong, MK-nya ini signature gong. Jadi dia mix antara leather, untuk yang polos ini leather dengan yang PVC. Tulisan MK-MK ini PVC. Nah, terus si MK Campbell ini tuh tasnya ringan. Ini tasnya ringan kayak yang aku pakai itu. Ya, jadi dia dipakai sendiri bagus. Terus strapnya ini tuh adjustable, jadi adjustable-nya itu dari sini gitu. Nah, bisa disesuaikan kalau kurang panjang atau mau dipendekkan di sini. Nah, habis itu tasnya ringan banget, tasnya ringan. Ini tas ringan banget, terus roomy karena dia muat, long wallet muat. Size-nya itu dia sekitar 27 cm. Nah, habis itu dia unik ya. Jadi ini ada talinya di sini. Modelnya unik banget. Buat yang tomboy pasti suka deh tasnya itu. Jadi dia ada gancinya MK di sini, di sletingnya itu. Untuk detail dalam seperti ini detailnya. Terus ada sleting di sini. Roomy ya, tasnya roomy, ringan dan tasnya keren banget. Keren. Jadi ini tas recommended banget buat teteh pecinta MK gitu ceritanya. Ini serba butik dan menurut aku ini harus punya sih karena ini lucu banget.